jadi makin penasaran sama keluarga Cakradinata ini. Gak ada salahnya nanya-nanya. Sekalian nyelidiki mereka lewat Parangga. Kalau aku lihat, kayaknya Parangga lebih dekat sama Bu Ajeng. Bete banget sih, jadi gak bisa ngapa-ngapain. Romeo lebih banyak ngobrol sama Papa dan petugas medis di sini. Padahal aku juga pengen ngobrol berduaan sama Romeo. Tapi gak apa-apa deh. Walaupun bosen, yang penting aku gak jauh-jauh dari Romeo. Dan gak ada Yasmin juga yang gangguin aku sama Romeo. Yasmin pasti lagi babak belur ngerjain tugas dia yang banyak banget sekarang. Rasain kamu Yasmin. Halo Kak Rangga. Halo Dek. Dek, Kakak mau nanya. Kok kamu sekarang taruh Yasmin di bagian GA sih? Bukannya dia tetap harus jadi personal assistant kamu ya? Kok gitu sih Kak? Udah-udah, kamu gak usah banyak protes, gak usah banyak tanya. Ikutin kata Kakak ya. Gini, kalau kamu gak mengembalikan posisi Yasmin seperti personal assistant kamu, nanti Kakak akan ambil Yasmin menjadi timnya Kakak. Gimana? Jangan-jangan, Kak. Nanti yang ada aku gak bisa ngawasin Yasmin dan Romeo. Yasmin makin deket sama Romeo. Yaudah gini, Kakak minta tolong, tolong kamu konfirmasi ulang ke bagian GA dan kasih tahu ke bagian GA kalau Yasmin tetap menjadi personal assistant kamu. Oke? Okay? Iya, Kak. Yasmin harus tetap menjadi personal assistant Alicia. Ini bisa gawat nih kalau Yasmin terus berkeliaran dengan bebas di kantor ini. Terutama di ruangan arsip, Yasmin bisa menemukan fakta kalau ayahnya ada hubungan dengan Cakradinata dan semua rencana aku bisa terancam. Aku jadi gak bisa bebas berkeliaran buat nyelidikin tempat ini lagi. Tadi saya udah konfirmasi ke Alicia dan dia sudah oke dan dia setuju dia akan telepon langsung ke bagian GA-nya. Baik, Pak. Oh ya, sekalian satu lagi. Kita sekalian makan siang bareng yuk. Sekaligus kita bahas soal proyek taman rekreasi itu. Kan kamu juga masih terlibat dalam proyek ini. Bukannya tugas saya untuk deketin Om Maniken aja ya, Pak? Iya, tapi tetap aja saya butuh pendapat dari kamu. Gimana? Gagal deh penyelidikan aku di ruangan arsip. Sekarang aku harus bisa mengandalkan otak aku untuk ngorek informasi dari Parangga. Gimana? Baik, Pak. Yaudah, yuk.
rumah ini gak ada informasi dan bukti kalau Yasmin itu anak Yoga dan juga Rati. Kenapa ini ya? Kok gak ada apa-apa gitu loh? Enak ya makanannya. Saya lapar, Pak. Maaf. It's okay, gak apa-apa. Justru saya malah seneng loh. Ngeliat perempuan tuh makannya lahap banget ya, Kak. Makasih, Pak. Saya lapar banget, Pak. Dari saya belum makan. Iya, gak apa-apa. Udah, terusin aja. Saya sendiri aja, Pak. Maaf ya kalau saya udah lancang. It's okay, Pak. Saya juga makannya berantakan dulu. Ntar ya, Mama nelfon. Iya, Ma? Rangga, kamu di mana? Aku lagi di kantin kantor, Ma. Kenapa? Aduh, kamu gimana sih? Mama udah bawakan makanan siang nih. Ya, aku kan gak tahu, Ma, kalau Mama mau bawain aku makan siang. Kamu tumben makan di kantin? Oh, iya. Ini aku lagi sama Yasmin, Ma. Kita lagi ngebahas soal proyek taman itu, loh. Ya, terus gimana dong ini makanannya? Mama udah capek-capek bawa, loh. Iya, maaf, Ma. Ya udah gini aja. Mama tolong taruh di meja kantor aku. Nanti mungkin sorean aku akan makan kok, ya, Ma? Oke, sayang. Jadi makanannya Mama taruh di meja ruang kerja kamu ya. Oke, Ma. Udah dulu ya teleponnya. Dah, sayang. Yasmin. Kira-kira Yasmin tuh anaknya Yoga dan Rati atau bukan? Sampai sekarang juga Pras gak ada kabar lagi. Maaf ya, Yasmin. Mama yang telepon. Mama nanya, saya udah makan atau belum? Terus ya, saya bilang udah. Oh iya, karena saya lagi makan sama kamu. Pak, Bu Ajeng marah ya? Enggak lah, Mama gak marah kok. Justru Mama tuh emang sering banget kayak gitu. Tiba-tiba dia bawain makan siang, kayak gitu. Aku jadi makin penasaran sama keluarga Cakradinata ini. Gak ada salahnya nanya-nanya. Sekalian nyelidiki mereka lewat Parangga. Kalau aku lihat, kayaknya Pak Rangga lebih dekat sama Bu Ajeng. Yasmin, kamu diem aja, kenapa? Enggak, Pak. Bapak emang dekat sama Bu Ajeng ya? Ya, bisa dibilang gitu sih. Memang saya sama Alicia itu emang deketnya sama Mama. Kalau sama Pak Baskara? Ya, hubungan saya sama Papa, ya bisa dibilang nggak baik-baik aja sih. Kenapa kamu udah dengar soal gosip itu ya? Jadi mungkin selama ini saya ngerasa sih, saya itu adalah anak angkatnya. Sedangkan Romeo, Papa sudah menganggap dia seperti anak kandung sendiri. Maaf ya, Pak, kalau saya nanya-nanya kayak gini dan bikin Pak Rangga jadi sedih. Enggak lah, enggak apa-apa kok, Yasmin. Tapi gini, kayak gimana pun Papa, saya enggak pernah benci dia sampai sekarang.
sama sekali gak pernah benci sama Papa. Ya mungkin Papa mendidik saya tuh agak beda aja caranya, lebih keras. Tapi ya, lambat laun, saya bisa menerima itu semua kok. Miris juga sih dengar cerita Pak Rangga. Karena aku tahu Pak Rangga selalu diperlakukan tidak adil sama Pak Baskara. Pak Baskara lebih menyanjung Dr. Romeo. Mungkin rasa iri membuat Pak Rangga jadi kurang suka sama Dr. Romeo. Mas Rangga ngapain di sini? Mas Rangga nggak perlu di sini. Biar aku aja nemenin Yasmi. Apa hak kamu untuk ngatur aku ada di mana? Tapi kamu nggak usah ikut campur. Lebih baik kamu pulang. Gak bisa gitu, Mas. Papa juga minta gue untuk cari Alisa. Saya ini kakaknya Alisa. Tapi gue juga kakaknya Alisa, kan? Hebat ya. Hebat banget kamu sekarang. Kamu peduli sama Alisa. Sejak kapan? Sejak kapan kamu peduli? Yasmin. Dari tadi saya perhatiin kamu ngelamun gitu. Kamu mikirin apa? Nggak mikirin apa-apa, Pak. Bener. Kamu lagi mikirin Romeo kali. Kok Bapak bisa mikir kayak gitu? Saya sebenarnya penasaran aja sih sama hubungan kamu sama Romeo. Karena semenjak interview itu, itu kan viral ya. Banyak banget komentar-komentar netizen tuh yang menduga kalau kamu sama Romeo itu couple. Ya itu kan pemikiran orang lain ya, Pak. Tapi apa hubungan kamu sama Romeo emang sedekat itu? Yang seperti saya bilang sebelumnya, saya sama Dr. Romeo hanya sebatas teman.